Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pemuda Bertani, channel Wong Tani. Di video kali ini kita akan membahas dua insektisida andalan dari PT Syngenta untuk mengendalikan hama wereng pada tanaman padi. Yang kita ketahui, produk-produk Syngenta ini sudah tidak kita lakukan lagi. Keampuhan dan keandalannya dalam mengendalikan hama maupun penyakit pada tanaman. Tetapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa dukung terus channel Pemuda Bertani agar channel ini bisa berkembang, memberikan manfaat dan informasi khususnya dalam dunia pertanian. Salam Pemuda Bertani, petani sukses, Indonesia maju. Hama wereng sampai saat ini masih menjadi momok menakutkan bagi para petani, khususnya adalah petani padi. Jika tidak kita tanggulangi dengan cepat dan tepat, ini bisa mengakibatkan kerusakan yang parah, bahkan kegagalan panen. Banyak sekali pestisida dari yang murah sampai yang mahal menawarkan kelebihan tentang mengendalikan hama wereng. Salah satunya adalah dari PT Syngenta Indonesia, yaitu Plenum 50 WG, dan yang terbaru saat ini adalah Vestoria 20 WG. Yang pertama kita kupas untuk insektisida Plenum. Insektisida Plenum ini adalah insektisida yang sudah lama dan familiar bagi kalangan petani. Plenum merupakan insektisida sistemik yang bersifat menghambat aktivitas makan serangga, berbentuk butiran berwarna kecoklatan yang dapat disosialisasikan dalam air untuk mengendalikan hama wereng coklat, wereng punggung putih, wereng hijau, kepiting tanah, dan walang sangit pada tanaman padi. Manfaat dari insektisida Plenum melindungi tanaman dan mengendalikan hama wereng, mencegah dari penularan virus kedelai hampa, meminimalkan kehilangan hasil. Insektisida Plenum ini bekerja dengan tiga cara. Yang pertama, mengendalikan hama wereng dewasa, nimfa dan telur dengan cara kerja yang sangat cepat. Yang kedua, Plenum 50 WG yang bersifat sistemik akan membuat hama wereng berhenti makan. Yang ketiga, menghentikan penyebaran virus yang menghambat produktivitas padi. Insektisida Plenum ini mempunyai bahan aktif pimetrozin. Pimetrozin merupakan bahan yang amat selektif dan hanya bereaksi terhadap golongan hama penghisap saja. Pimetrozin akan melakukan penetrasi melalui zat hijau daun secara sistemik dan diantarkan ke seluruh jaringan tanaman. Dengan demikian, dapat sangat efektif untuk mencegah aktivitas makan wereng ataupun serangga penghisap daun lainnya. Untuk kelebihannya, Plenum 50 WG bersifat racun sistemik, maka serangga seperti wereng, aphid dan kutu-kutuan tidak akan langsung mati karena efek dari senyawa pimetrozin. Serangga-serangga tersebut akan mengalami keracunan sehingga serangga tersebut berhenti makan dan dalam waktu kurun waktu 1 hari atau paling lambat 4 hari serangga tersebut akan mati kelaparan. Insektisida Plenum ini juga bisa menjaga tanaman kita lebih lama, kurang lebih adalah 7-10 hari setelah penyemprotan. Serangga yang telah terkena senyawa pimetrozin akan menimbulkan beberapa efek gejala khusus seperti kelumpuhan pada kaki, sehingga pergerakan serangga menjadi tidak beraturan, trauma yang berakibat kematian pada serangga. Plenum 50 WG sangat ampuh untuk membasmi serangga-serangga jenis wereng, baik itu wereng punggung putih, wereng batang coklat, dan wereng hijau pada tanaman padi. Insektisida Plenum selain bisa digunakan untuk tanaman padi, juga bisa digunakan untuk tanaman lainnya. Ini untuk dosis, kita bisa gunakan untuk kemasan 25 gram, bisa kita pakai kurang lebih adalah 4 tangki. Kalau kita gunakan ukuran sendok makan, ini adalah setengah sendok lebih per tangki. Untuk harga dari insektisida Plenum 50 WG ini, ukuran 25 gram, ini dijual dengan harga kurang lebih Rp50.000. Sekarang adalah insektisida terbaru yang diproduksi oleh PT Syngenta, yaitu insektisida Vistoria. Vistoria ini produk Syngenta adalah saingan dari
Pack Salon yang diproduksi oleh FMC karena mempunyai bahan aktif yang sama. Insectia Vistoria adalah insektida racun saraf dan kontak yang bekerja secara sistemik yang diproduksi oleh PT Sengita Indonesia. Berbentuk butiran atau grandul berwarna kuning kecoklatan yang dapat didiversifikasikan dalam air untuk mengendalikan hama warang dan berbagai jenis hama lainnya. Vistoria menggunakan bahan aktif Triflumazoprin. Ini termasuk golongan bahan aktif terbaru yang jarang dimiliki oleh insektida lainnya, saingan dari insektida Pesalon yang diproduksi oleh PT FMC, yang bekerja sebagai racun saraf yang dapat mengalami rangsangan pada simpul saraf hama seperti bernapas, makan, dan lain sebagainya. Efeknya, hama akan mengalami kelumpuhan dan tidak bisa makan dan akhirnya akan mati. Untuk bahan aktif Triflumazoprin masih tergolong sangat baru dan jarang digunakan oleh pestisida lainnya, khususnya ini di Indonesia. Sehingga bahan aktif ini masih sangat efektif karena tidak ada hama yang resisten dan dapat bekerja sangat cepat dalam hitungan 1-2 jam, mampu membuat hama berhenti makan. Untuk kelebihan dan keunggulan dari Insectia Vistoria 20 WG ini, yang pertama, insektida ini ampuh mengendalikan semua jenis warang pada tanaman padi secara menyeluruh, baik masih berupa warang kecil atau nimfa maupun sudah dewasa. Yang kedua, waktu pengendalian sangat panjang. Selama ini jarang sekali produk insektida yang bisa mengendalikan hama warang selama kurang lebih 1 bulan sejak penyemprotan. Yang ketiga, walaupun ini berupa insektisida, namun bahan aktif Triflumazoprin ini sangat aman untuk manusia dan serangga-serangga yang menguntungkan bagi tanaman padi. Efek dari bahan Triflumazoprin ini, warang akan mengalami kelumpuhan dan tidak bisa makan dan akhirnya akan mati. Bahan aktif Triflumazoprin bekerja sangat cepat dalam hitungan 1-2 jam, mampu membuat warang berhenti makan. Lebih jauh lagi, selain ampu membasmi hama warang batang coklat, juga sangat efektif membunuh warang hijau, warang punggung putih, dan warang kecil. Untuk dosis penggunaan dari Insectida Vistoria, ini adalah 0,45 gram per liter air, atau satu saset yang ukuran 12,5 gram, bisa untuk kita gunakan kurang lebih 2 tangki ukuran 16 liter. Untuk harga dari insektida Vistoria ini, ukuran 12,5 gram ini kurang lebih dijual dengan harga Rp80.000. Sekarang pertanyaannya, apa kekurangan dari insektida Plenum dan Vistoria yang diproduksi oleh PT Sengita? Menurut Umda Pertani, kekurangannya ada dua. Yang pertama adalah masalah harga. Harganya memang tergolong mahal, baik itu Plenum, apalagi yang Vistoria. Vistoria ini adalah saingan dari Pack Salon, FMC. Yang kedua kekurangannya, Insectia Plenum dan Vistoria ini berkode WG. WG ini adalah berupa butiran yang halus atau grandul dan tidak tersedianya alat ukur, sehingga sulit menentukan takaran dan dosis yang tepat untuk pengaplikasiannya per tangki bagi para petani. Kadang masih banyak sekali petani yang bingung penggunaan dosis, khususnya adalah insektida yang berkode WG. Demikianlah, semoga bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat muda petani dimanapun berada nantinya dalam memilih pestisida untuk mengendalikan hama maupun penyakit pada tanaman kita. Dukung terus muda petani agar channel bisa berkembang, memberikan manfaat dan informasi khususnya dalam dunia pertanian. Salam pemuda petani, petani sukses, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.